Thailand adalah tujuan yang sempurna kalau sobat wisata ingin mengenal sisi terbaik dari kawasan Asia, karena Thailand memiliki wisata-wisata kelas dunia. Sobat wisata akan disuguhkan dengan pegunungan yang indah, pantai, tempat-tempat bersejarah dan masih banyak lagi. Jadi, siapkan kamera dan bersiaplah, karena kita akan menjelajahi 10 destinasi wisata yang wajib dikunjungi bila berwisata ke Thailand. Taman Nasional Khao Yai. Khao Yai adalah salah satu taman nasional tertua di Thailand, dan merupakan bagian dari warisan dunia UNESCO. Dengan keanekaragaman hayati yang sangat besar, taman ini menjadi kesenangan bagi mereka yang mencintai alam, dan ingin melihatnya sedekat mungkin. Taman ini dirawat dalam kondisi sangat baik, dan memiliki beberapa warung makan, supermarket kecil, dan kafe, sehingga kunjungan Anda akan menyenangkan. 9. Koh Samui. Penduduk setempat mengenalnya sebagai pulau berpenghuni terbesar di Teluk Thailand. Pantai-pantai indah yang menghiasi, akan membuat Anda terpesona. Pasirnya yang indah dengan warna putih yang mempesona, dan air biru kristal, mengundang Anda untuk menikmati dan beristirahat dengan damai. Anda dapat menemukan semua yang Anda butuhkan di sini. Dari apotek, hostel murah, hotel mewah, restoran, dan lainnya. 8. Pattaya. Kota ini cocok dikunjungi untuk para wisatawan yang senang dengan hingar-bingar kehidupan malam. Sebab, kota ini terkenal dengan image-nya sebagai salah satu tempat prostitusi di Thailand. Tapi beberapa tahun terakhir, pihak pemerintah setempat secara serius mengarahkan pariwisata di kota ini, agar bisa dinikmati semua kalangan. Selain dikenal sebagai tempat wisata malam, kota Pattaya juga dikenal memiliki banyak pantai yang indah. Mulai dari pantai yang tidak pernah sepi pengunjung, hingga pantai yang bisa dinikmati secara private. 7. Pulau Similan. Pulau Similan adalah kelompok dari 9 pulau, yang merupakan taman nasional. Tetapi Anda hanya dapat mengunjungi 6 dari pulau itu, karena sisanya adalah tempat bertelur penyu, yang dilindungi oleh pemerintah Thailand. Taman nasional ini, dianggap sebagai salah satu yang terbaik untuk menyelam dan snorkeling, karena perairannya yang indah, dan keanekaragaman hayati lautnya yang kaya. Pulau Similan memiliki pantai terindah, dengan perairan biru tua dan putih berkilau pasir, yang akan membuat Anda jatuh cinta dengan tempat surgawi ini. 6. Sukhothai. Jika sobat wisata ingin belajar lebih banyak tentang sejarah dan budaya Thailand, Sukhothai adalah tempat untuk Anda. UNESCO menyatakannya sebagai situs warisan budaya, karena melestarikan reruntuhan kerajaan masa lalu, yang masih mempertahankan beberapa keindahan agung yang pernah mereka pamerkan. Kuil Danau atau Wat Prapantong adalah hal lain yang bisa dilihat, kolam bunga teratai yang indah mengelilingi kuil yang megah. Itu juga rumah bagi Festival Loy Krathong, yang telah menjadi salah satu kuil paling terkenal di wilayah tersebut. 5. Koh Phi Phi. Saat berencana untuk mengunjungi salah satu pulau di Thailand, dengan pemandangan indah, kawasan Koh Phi Phi tentu menjadi tujuan tepat yang bisa Anda kunjungi. Maya Bay di Phi Phi Island, pernah menjadi lokasi syuting film, The Beach, yang dibintangi Leonardo DiCaprio. Pantainya memang cantik, berpasir putih dan air lautnya biru jernih. Siapapun yang melihatnya pasti akan tergoda dengan kecantikannya. Banyak pulau-pulau dengan pantai yang indah, pasir putih, air lautnya yang super bening sangat memanjakan mata dan merayu-rayu supaya kita langsung terjun nyebur ke dalamnya.
Kita bisa mengunjungi beberapa spot pantai cantik, seperti Bamboo Island, yang memiliki pantai super indah, Loh Samui Bay, Pileh Lagoon, dan Viking Cove. Chiang Mai. Chiang Mai terkenal di dunia sebagai mawar dari Thailand Utara. Kota ini memiliki banyak campuran etnis, yang khas yang memperkaya budaya dan tradisinya. Di sini Anda akan menemukan kuil Buddha antik, toko pakaian modern, dan hotel mewah hidup berdampingan secara harmonis. Nikmati pertunjukan budaya yang luar biasa, masakan Thailand yang lezat, suaka gajah yang dilindungi, aktivitas luar ruangan, dan pemandangan alam yang indah. Tiga, Phuket. Phuket adalah pulau yang sangat indah, yang penuh dengan hamparan hutan besar yang menyimpan pemandangan indah, air terjun yang melimpah, dan satwa liar yang eksotis. Jelajahi sepenuhnya dengan ditemani seorang pemandu yang akan menunjukkan tempat terbaik. Sobat wisata, juga tidak boleh melewatkan Elephant Hills Reserve, rumah bagi 12 gajah, di mana Anda dapat berinteraksi dengan mereka, dan belajar tentang satwa liar, dari spesies yang terancam punah ini. 2. Ayutthaya. Mereka yang tertarik dengan sejarah Thailand, harus menuju ke Ayutthaya. Kota yang terdaftar sebagai warisan dunia UNESCO ini, pernah menjadi ibu kota kerajaan kuno Siam, penuh dengan biara-biara kuil, patung, dan reruntuhan arkeologi. Tempat yang wajib dikunjungi adalah Istana Bampaim Wat Lokaya Suta, Wat Prasisanpet, dan Wat Chaiwatanaram, di mana Anda akan menemukan 120 patung Buddha duduk. Sobat wisata juga bisa berburu oleh-oleh dan makan di pasar terapung Ayutthaya. 1. Bangkok. Bangkok adalah ibu kota Thailand, yang terkenal dengan perpaduan arsitektur bangunan modern, yang megah dan kuil Buddha kuno. Kami juga merekomendasikan mengunjungi kuil Buddha Wat Arun, dan menikmati arsitekturnya yang sangat indah, dan sangat kontras dengan kota kosmopolitan. Berjalan-jalanlah di sekitar Khao San, dan menjelajahi kuliner khas Thailand. Jalan yang terkenal ini memiliki banyak kedai makanan jalanan, dan beberapa toko untuk berbelanja oleh-oleh yang berkesan. Di Bangkok juga bisa mengunjungi pasar terapung Damlun Saduak. Sobat wisata juga dapat melintasi kota dengan naik tuk-tuk yang terkenal, dan jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan pengalaman unik.